saya Fakhrul Alam ke-10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menyambut baik dengan telah diselenggarakannya Lokakarya Nasional Greget Desa 2017. Yang kebetulan pada tahun ini mengangkat tema mengelola sumber daya desa untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan. Paling tidak ada pemikiran-pemikiran kesepakatan menuju adanya satu data kemiskinan yang komprehensif dan bisa disepakati sebagai sumber data yang bisa digunakan bersama-sama, sehingga kerancuan penggunaan data bisa dikurangi.